Candi Borobudur yang megah adalah monumen masa lalu yang menjadi bukti tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi arsitektur yang sudah dimiliki bangsa Indonesia. Candi Borobudur adalah situs Candi Buddha yang terbesar di dunia. Menurut prasasti Karang Tengah, candi ini diperkirakan didirikan pada tahun 824 Masehi pada masa Wangsa Shailendra yang mengagungkan Dewa Indra. Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga pada tahun 824 Masehi. Berdasarkan prasasti Kulrak, pembangunan candi itu selesai pada tahun 847 Masehi, yaitu oleh putrinya, Ratu Dyah Pramudawardhani. Candi Borobudur sendiri baru diketemukan pada 1814 oleh Sir Thomas Stafford Raffles, Gubernur Jenderal Britania Raya di Jawa. Borobudur berasal kata boro dan budur. Boro berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kompleks candi, wihara, atau asrama. Sedangkan kata budur merujuk pada bahasa Bali, beduhur, yang berarti di atas. Jadi, Borobudur berarti bihara di atas sebuah bukit. Candi ini dibangun oleh penganut ajaran Buddha Dharma dengan aliran Mahayana Yogacara. Borobudur menggambarkan 10 tingkatan bodhisattva yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Borobudur juga melambangkan 3 tingkatan kualitas manusia dalam ajaran Buddha. Di tingkat Kamadhatu, dunia masih dikuasai oleh hawa nafsu. Di tingkat Rupadhatu, dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Tingkat ketiga adalah Arupadhatu, di mana manusia sudah terbebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, namun belum mencapai nirwana. Pada tahun 2012, Guinness World Records di London, Inggris mencatatkan secara resmi Candi Borobudur sebagai situs arkeologis Candi Buddha terbesar di dunia.